أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا مسار الجن keluarlah kamu takutlah kepada Allah hentikan kezaliman yang kamu lakukan takutlah kamu kepada Allah jika kamu hari ini merasa berkuasa sesungguhnya Allah adalah Zat yang maha berkuasa. Dia menjadi raja di bumi dan di langit. Dia menjadi raja di dunia dan akhirat. Maliki yaumiddin. Dia akan mengurung kamu. Dia akan menyiksa kamu. Dia akan membalasi kezaliman yang kamu lakukan kepada wanita ini. Takutlah kepada Allah dan keluarlah kamu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir amana ar-rasul bima آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والحمد لله رب العالمين. Baik, ibu cek rasa sakit yang ada di dalam rahimnya yang tadi mengeras. Tadi kan tersisa 30% ya. Coba setelah dibacakan ayat-ayat ruqyah ini, apa yang ibu cek lagi bagaimana kondisinya? Kelas itu start mau pindah ke depan, tadi agak bagian kiri, sekarang masih depan.
Berpindah ke depan. Berpindah dari posisi tadi ya. Iya, Ustaz. Oke. Berarti itu rahimnya pindah. Atau penyakitnya yang pindah? Penyakitnya. Berarti kankernya pindah. Oke, ini pertanyaan membingungkan. Kanker nggak pindah-pindah, Ibu. Rahim juga nggak pindah. Ya, berarti yang keras itu bukan penyakit pada kanker. Tetapi gangguan setan di area rahim. Mengeras dia. Tadi kan saat konsultasi berkurang sampai 70%, sisa 30. Sekarang yang keras sisa 30 itu berpindah ke area depan. Berarti itu bukan kanker rahim. Betul Pak Awan? Ya, berarti itu hanya gangguan setan sebagaimana di punggung ibu dan di kaki tadi yang berpindah-pindah, betul? Iya. Ya, oke. Ibu kok nggak senang? Ibu kok biasa aja ya? Ibu belum sadar berarti ya. Kanker rahim ibu sudah tidak ada, bukan di rahim lagi sekarang, sudah pindah. Artinya bukan kanker selama ini. Tetapi hanya gangguan setan biasa di perut ibu. Ibu? Ibu tidak paham? Paham, Ustaz. Paham. Tapi kenapa ngebleng lagi? Tidak, cuma bingung aja, Ustaz. Kok bingung? Maksudnya bingung. Tidak, Ustaz. Tiba-tiba tadi saya mengingat diagnosa dokter bahwa itu tumor dan ternyata ini hanya gangguan setan. Iya, berarti kami, alhamdulillah. Inilah yang disebut orang-orang sakit dalam rukia. Iya, menurut dokter tumor, tapi kan belum ada solusi di sana, betul? Coba ibu pegang lagi. Ini sudah tahrim di sana ya. Cek lagi di tempat yang biasanya ibu rasa sakit itu loh. Iya, di perut bagian depan. Mm-mm. Berpindah ke bagian depan. Ya Allah. Ibu coba istighfar dulu. Kok ngebleng begini ya? Gak nyambung saya berbicara. Dijawab dong saya berbicara. Saya semangat begini ibu seperti itu. Iya, coba cek lagi. Ibu kan mau sembuh. Ini saya dokter ibu yang bilang cek penyakitnya. Masa saya harus lihat penyakitnya? Masa saya harus lihat rahimnya? Kan tidak begitu. Ibu cek di rahimnya. Apa yang terasa? Begitu loh maksud saya. Bandingkan dengan sebelumnya. Masih ada enggak penyakitnya? Pindahnya pindah kemana? Ustaz, pindahnya ke depan. Oke, dari posisi tadi lihat perut saya. Dari sini ke sini. Iya, ke depan. Ke depan. Ke tengah. Masih ke tengah. Rahim di mana posisinya? Ibu tahu enggak posisi rahim di mana? Rasa sakitnya di mana tadinya? Sebelah apa? Tadi sebelah kiri. Perut sebelah kiri. Oke, sekarang pindah ke tengah. Nih, ya. Pakai akal ibu. Ya. Itu rahimnya ya. Yang pindah, kankernya yang pindah, atau rasa sakitnya yang pindah? Rasa sakit. Rasa sakit. Berarti kanker kan nggak pindah. Rahim juga nggak pindah. Berarti sakit yang berpindah-pindah. Sakit yang baru saja pindah. Paham? Ya, Ustaz. Itu gangguan setan atau kanker rahim? Gangguan setan. Gangguan setan yang baru saja pindah. Berarti ibu harus senang atau bingung? Ini akal ibu masih dipengaruhi setan ini. Ibu memang susah bersyukur dari dulu. Ini hal yang gede, kanker ibu sembuh. Ibu gak ada bilang, alhamdulillah ya, Masya Allah. Gak ada ungkapan itu. Ini loh yang membuat ibu sakit. Ibu harus belajar bersyukur. Jangan marah cepat,
Bersyukur tuh lama sekali begitu. Ragu terhadap kebaikan-kebaikan dari Allah itu. Apa yang ibu rasakan sekarang? Lebih tenang, lebih enakan. Oke, lebih tenang, lebih enakan. Coba sentuh penyakit yang ada di depan ibu ini. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Al-anuka bila'natillah. Semoga Allah melaknat kamu makhluk jahat. Al-anuka bila'natillah. Ya Allah, hancurkanlah setan ini, ya Rabb. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya ulang sekali lagi untuk kamu. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas لَأَنَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ. Ini setan yang dari tadi ada di wajahnya itu. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار عزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Al-anuka bila'natillah. Al-anuka bila'natillah. Semoga Allah melaknat kamu dengan laknat yang sempurna. Allahu Akbar. Tepuk-tepuk Pak punggungnya Pak. Hukuman Pak. Tepuk punggungnya Pak Awal. Pak Awal tepuk punggungnya Pak. Tepuk punggungnya. Ukhruj ya Adullah. Ucapan begitu. Ukhruj ya Adullah. Dia juga sadar. Tepuk agak kencang. Ukhruj ya Adullah. Ukhruj ya Adullah. Keluar kamu musuh-musuh Allah. Keluar kamu musuh-musuh Allah. Ukhruj ya Adullah. Baik, ibu, ibu Helmi pukul dadanya, di atas dadanya, di jantungnya, ya, di tangan ibu dengan tangan, di, agak atas sedikit. Ukhruj ya Adullah. Ya, ukhruj ya Adullah. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, oke. Ibu, ibu, agak cepat ini. Coba ibu cek lagi di rahimnya. Alhamdulillah, Ustaz. Tidak ada yang keras. Tidak ada lagi. Yakin enggak? Iya. Coba, ibu tadi bilang sebelah depan, sebelah belakang. Permisi, saya bisa berbaring dulu. Cek. Boleh, boleh. Ibu ke belakang dulu, enggak apa-apa. Ya. Gimana, ibu? Alhamdulillah, Ustaz. Kerasnya sedikit. Sedikit sekali, Ustaz. Sedikit sekali. Masih di tempat tadi atau sudah pindah? Tidak, Ustaz. Masih di tempat yang di depan. Di depan. Di bagian tengah. Bagian tengah. Tadi kan rahim ibu di sebelah kiri. Ya kan? Ya. Kemudian sakitnya pindah ke depan. Baik, Bu ya. Yang 30% itu. Nah, ibu sadar nggak bahwa yang pindah itu bukan rahimnya, ya. Bukan kankernya. Ya. Bukan penyakitnya juga, tetapi rasa sakit. Jadi bukan penyakit, ada rasa sakit di area itu. Berupa penyumbatan, penggumpalan, ya, dan sekarang sudah terurai. Ibu senang enggak? Senang sekali, Ustaz. Masyaallah, ya. Kalinya rukyah seperti ini, Ustaz. Iya, iya. Perubahannya cepat. Iya, perubahannya cepat. Tadi ibu di apa namanya? Beberapa menit lalu ibu tidak bisa bersyukur, ibu kayak marah gitu, bingung. Malah ibu bilang kata dokter enggak begitu dan lain-lain. Padahal ibu sembuh gitu. Ya. Iya, Ustaz. Masya Allah ya. Masya Allah ya. Enggak, saya ingin mengklarifikasi bahwa tadi suara saya agak keras. Ini membuat bikin ibu sadar gitu. Dan ternyata betul dugaan saya, ternyata setan.
Karena setelah diruqyah berikutnya dihususkan kepada setan itu, ibu kayak kerasukan gitu, kayak setengah kerasukan tadi. Yes, Masya Allah. Ibu sepertinya agak sadar ya, karena ibu membetulkan kerudungnya, berarti ibu setengah sadar gitu. Atau ibu menyadari penuh, hanya ibu nggak bisa ngontrol, betul ya? Yes, Ustaz. Barakallahu fiik. Iya. Ketika ibu diruqyah itu bagaimana rasanya barusan? Rasanya tadi itu ada seperti yang keluar, Ustaz. Yang pas dipusatkan di hati, ya seperti ada yang keluar. Kemudian yang saya tanyakan apa pengaruhnya dengan wajah saya yang panas, Ustaz. Ibu rasa panas dan kemudian ada yang teriak? Iya, ada teriak bahwa tidak boleh menikah, tidak boleh menikah. Kau tidak boleh menikah, tidak boleh menikah. Ya, ibu proses acara Zoom ini kan seluruhnya direkam. Jadi ibu nanti bisa simak lagi ketika ibu diruqyah itu gimana. Dan tadi ini saya jelaskan dulu, wajah ibu tadi kayak marah. Saya bilang, ibu kankernya sembuh. Ya, kanker rahimnya sudah sembuh karena kanker itu enggak pindah-pindah. Rahim juga tidak mungkin pindah. Ibu malah kayak marah. Ibu bilang, saya malah ingat kata dokter ini tumor. Nah, ibu dan ibu marah gitu. Harusnya kan ibu senang, alhamdulillah ya, seru gitu. Masya Allah gitu. Ibu malah, wajah ibu marah, enggak senyum begini nih. Malah marah. Dan mungkin enggak apa-apa. Saya jelaskan aja. Dan makanya suara saya jadi kencang, jadi keras suara saya untuk menyadarkan ibu gitu. Lalu saya bacain lagi kan, dan ibu reaksi betul. Nah, hubungannya apa? Tadi pertama ada sakit di kanker ibu, di rahim ibu yang diagnosa tumor yang mengeras itu. Kemudian saat diruqyah pertama, ya kan, kemudian rasanya pindah ke depan, dari kiri ke depan perut, baik, mengerasnya berkurang 70%, melembur. Lalu saat ruqyah kedua, seperti ada yang keluar dari rahim ibu, seperti, maksudnya itu dari titik sakit selama ini dia bergeser, inilah yang disebut setan yang berpindah. Inna syaitan min ibni adam fil insani yajri majrodam. Sesungguhnya setan dalam tubuh manusia itu mengalir seperti darah, berpindah-pindah maksudnya. Dan kemudian yang berikutnya ibu, ya yang berikutnya, apa hubungannya dengan wajah saya yang panas? Setan menimbulkan penyakit di wajah ibu, sehingga orang-orang melihat wajah ibu itu tidak enak gitu, tegang, marah, keras. Sehingga saya yang baru ngobrol dengan ibu belum satu jam ini udah marah juga saya tadi. Saya tidak marah kecuali saya melihat setan. Maksudnya saya tidak marah kecuali setan yang berulah di depan saya. Maksudnya saya melihat karakter setan yang ada pada manusia, baru saya marah. Dan marah saya tujuannya untuk menghantam mereka mundur dan ingin membuktikan bahwa itu setan. Jadi insya Allah mulai saat ini ya ke depan, mudah-mudahan Allah mudahkan. Nanti wajah ibu semakin lembut, bercahaya, dan Allah mudahkan juga jodohnya nanti ya. Dan ini yang jelas apa yang ada di dalam rahim ibu telah hilang ya. Ibu boleh, alhamdulillah jasa. Betul hilang kan ibu, boleh pencet-pencet lagi ya. Enggak masalah, itu rahim ibu, perut ibu ya. Iya Ustaz, sangat enak dan ringan Ustaz, kayak ringan. Tidak ada lagi beban. Coba ibu bilang tadi ada di sebelah depan itu, di sebelah depannya yang sakit, coba ada. Ya Ustaz, masih ada sedikit. Sebelah maksudnya, depan ya. Depannya. Oke, baik ya. Tenang juga perasaan ibu, pikiran ibu. Ya, Ustaz. Alhamdulillah ya. Jangan bersedih lagi, jangan marah lagi kepada apa yang telah terjadi ya. Meninggalnya ayahnya, kakaknya, orang-orang yang sakit di keluarga ibu ya. Karena buktinya Allah tolong ibu hari ini. Ya, Allah dekatkan jarak antara Jakarta dan Palopo hari ini ya. Masya Allah. Ya. Barakallahu fiik.